Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang resiko efek samping facial wajah yang perlu diketahui. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Facial wajah banyak dianggap sebagai perawatan kecantikan yang bermanfaat dalam meremajakan kulit. Namun di balik itu ada resiko efek samping dari facial wajah, termasuk kulit kering, iritasi, dan kemerahan. Facial wajah kini bisa dilakukan di mana saja. Dapat dilakukan di rumah atau secara profesional di pusat perawatan kecantikan, spa, serta salon. Meskipun demikian, Anda sebaiknya tetap berhati-hati, karena bila tidak dilakukan oleh tenaga yang terlatih, apalagi tanpa pengawasan dokter, tindakan ini mungkin saja malah menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada kulit wajah. Perawatan dengan facial wajah umumnya memiliki 3 tahapan. Facial wajah ini diawali memijat area di sekitar wajah dengan menggunakan krim wajah, lalu dilanjutkan dengan memberikan uap panas pada wajah melalui handuk hangat atau alat uap elektronik. Terakhir, membersihkan kulit wajah hingga pori-pori dan mengaplikasikan masker wajah. Sebaiknya, produk facial wajah hanya dilakukan dengan pengawasan tenaga kesehatan profesional seperti dokter spesialis kulit. Kesalahan membersihkan dan memilih produk facial wajah dapat memunculkan efek negatif bagi kesehatan kulit. Dan berikut ini efek samping yang bisa terjadi setelah menjalani facial wajah. Pertama, iritasi dan kulit kering. Pemakaian produk perawatan kecantikan yang kurang tepat mengakibatkan iritasi dan kulit kemerahan. Beberapa produk perawatan kecantikan wajah umumnya mengandung bahan-bahan yang dapat membuat kulit wajah terkelupas. Membersihkan wajah dengan bahan kasar tidak hanya membuat kulit terkelupas, tapi juga membuat kulit menjadi kering dan gatal. Dan pada kondisi ini, hindari terpapar sinar ultraviolet dari matahari terlalu lama, karena dapat memperburuk kondisi kulit. Untuk mengatasinya, oleskan produk pelembab untuk kulit kering yang tidak mengandung pewangi. Bila perlu, gunakanlah tabir surya sebelum melakukan kegiatan di luar ruangan. Yang kedua, eritema dan edema. Penelitian menunjukkan bahwa facial wajah ini dapat menyebabkan efek samping langsung pada wajah seperti eritema dan edema. Eritema wajah ditandai dengan gejala berupa kulit wajah yang kemerahan, disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah kulit serta meningkatkan aliran darah menuju kulit wajah. Sementara edema merupakan pembengkakan akibat penumpukan cairan pada jaringan tubuh dalam hal wajah. Kedua kondisi ini menyebabkan wajah menjadi terlihat merah dan bengkak. Yang ketiga, dermatitis dan erupsi acneiformis. Dermatitis disebut juga eksim, yaitu kondisi peradangan kulit yang ditandai ruam yang gatal dan berwarna kemerahan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh iritasi maupun reaksi alergi terhadap bahan perawatan yang digunakan. Sementara acneiformis eruption atau erupsi acneiformis merupakan kelainan kulit yang menyerupai jerawat yang disebabkan oleh infeksi dan reaksi terhadap ramuan-ramuan. Untuk keluhan seperti ini, Anda mungkin memerlukan bantuan ramuan atau perawatan lanjutan oleh dokter guna memperbaiki keluhan pada wajah secara efektif. Jangan mudah tergiur dengan embel-embel perawatan facial yang murah dan cepat. Kunjungi pusat perawatan kecantikan wajah yang terpercaya di bawah pengawasan dokter untuk menghindari efek samping facial wajah. Nah, sekian informasi tentang
Resiko efek samping facial wajah yang perlu diketahui. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you on the next video.